Dua minggu yang lalu kita tes Vespa GTS Super 150cc. Minggu lalu kita tes Kawasaki Z 250cc. Minggu ini kita tes Ducati S2R 1000. Yeah, ini 1000cc. Ducati yang kita review ini tahun 2008. Kenapa tahun 2008? Karena apabila Anda tidak mampu membeli motor besar yang baru, ini adalah pilihan yang paling tepat. Bermesin 992cc V-twin atau Ducati menyebutnya dengan L-twin karena seperti huruf L. Apabila knalpotnya sudah diganti dengan yang custom, kita akan tahu kenapa Ducati ini disebut Ducati Monster dari raungannya. Horsepower dan berat motor hanya 178 kg, berarti power to weight ratio motor ini sudah kelasnya supercar. Jadi buat apa punya supercar? Karena tidak tersedia ya trek tertutup, maka Motomobi tidak melakukan tes jalan mengingat kencangnya motor ini. Keselamatan adalah nomor satu. Monster ini bisa gigit Anda apabila Anda tidak mengutamakan keselamatan. Saya tidak dibayar ataupun terafiliasi dengan produk ini. Apabila Anda ada komentar, silakan komen di bawah. Apabila Anda suka dengan video ini, tolong dikasih jempol. Apabila Anda belum subscribe, mohon subscribe. Terima kasih.